Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Otarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 18 Mei 2022. Melalui program pendidikan dan pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Sekjen DPR RI mendorong aparatur sipil negara untuk berorientasi pada profesionalitas sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang unggul dan modern. Dalam acara pembukaan pelatihan dasar calon ASN 2022 Sekjen DPR RI di Gedung Nusantara 4 DPR RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekjen DPR RI, Dewi Berliana mengatakan, pendidikan dan pelatihan yang diberikan menggunakan metode blended learning, di mana pembelajaran tentang bela negara serta peran dan kedudukan ASN menjadi prioritas utama. Kita selaku lembaga penyelenggaraan Pusdiklat ya, telah terakreditasi dan kemudian penyelenggaraan Latsar juga sudah terakreditasi. Jadi ini merupakan satu hal yang betul-betul menjadi satu lembaga yang diakui, ya. Jadi kita bisa menyelenggarakan secara mandiri. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, metode pendidikan dasar Sekjen DPR RI tahun 2022 akan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Indra menilai materi tentang ASN yang memiliki komitmen dan karakter kebangsaan perlu diutamakan. Hal ini dalam rangka mendukung birokrasi yang profesional dan modern, serta berkarakter dalam menjadi pelayan bagi masyarakat. Ya tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan bahwa Indonesia harus punya roadmap menuju world class birokrasi ya, birokrasi berkelas dunia ya. Ya teman-teman itu harus membekali dirinya, yang standar-standar harus dikuasai. Pertama, tidak ada cerita ASN ke depan itu dia tidak bisa bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa internasional, bahasa literatur nasional yang harus dikuasai. Yang kedua, mereka menguasai komputer bukan untuk lagi mengetik ya. Mereka memahami satu pekerjaan itu dengan lebih mudah, menyelesaikan dengan cara-cara digital. Ya. Hilman Hidayat dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Keberangkatan gelombang pertama bagi jemaah haji akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2022. Komisi 8 DPR RI memastikan agar pembinaan dan pelayanan jemaah haji sudah siap dan baik pelaksanaan manasik haji hingga kelengkapan fasilitas asrama. Keberangkatan gelombang pertama bagi jemaah haji akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2022. Komisi 8 DPR RI memastikan agar pembinaan dan pelayanan jemaah haji sudah siap, baik pelaksanaan manasik haji hingga kelengkapan fasilitas asrama. Pemerintah telah menetapkan jadwal perjalanan calon jemaah haji gelombang pertama yang akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2022. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan bagi calon jemaah haji. Namun untuk pemberangkatan jemaahnya ini masih perlu lagi ada manasik yang harus dilakukan oleh Kemenag di masing-masing kabupaten. Ini harus agar supaya para jemaah dalam melaksanakan ibadah haji besok itu kesiapannya paripurna gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili menambahkan, kesiapan fasilitas seperti asrama haji di beberapa daerah siap digunakan dalam memberikan pelayanan untuk jemaah haji. Untuk asrama haji ya, Komisi 8 sendiri telah meninjau misalnya asrama yang ada di Balikpapan, asrama yang ada di Pondok Gede, ya, asrama yang ada di Bekasi. Pada prinsipnya sih sebetulnya sudah siap, karena memang ketika 2 tahun yang lalu asrama haji kita kan dipergunakan untuk isolasi mandiri membantu penanganan COVID-19. Namun dalam 6 bulan terakhir ini memang asrama tersebut sudah tidak lagi digunakan. Vinita dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI mengundang Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI sebagai masukan terkait dengan terhadap revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Salah satu halnya yaitu mengemukakan adalah mengatur pramuwisata secara mendalam dalam satu koordinasi. Komisi 10 DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Kepariwisataan dan mulai melakukan pembahasan awal. Terkait hal itu, Komisi 10 DPR RI mengundang Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI sebagai masukan terhadap revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Salah satu yang mengemuka adalah mengatur pramuwisata secara mendalam dalam satu koordinasi. Dalam RDPU di Gedung Nusantara 1 DPR RI pagi tadi, DPP HPI menyampaikan permasalahan pramuwisata di Indonesia. Di antaranya, banyaknya pramuwisata ilegal, tidak adanya kode etik atau aturan tetap, dan lemahnya legitimasi profesi pramuwisata karena tidak memiliki payung hukum yang jelas. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengakui Undang-Undang Kepariwisataan belum mengatur secara khusus tentang pemandu wisata atau pramuwisata. Pandangan DPP HPI tersebut akan dibahas Komisi 10 DPR RI untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Payung hukum yang lebih jelas, baik statusnya bersifat level undang-undang, peraturan pemerintah maupun perda, peraturan daerah, itu nanti akan kita integrasikan dalam agenda revisi undang-undang. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa, mengatakan HPI harus memperhatikan kemampuan para pramuwisata atau pemandu wisata di Indonesia sebagai nilai tambah dalam memberikan informasi atau cerita terkait tempat wisata. Selain itu, harus diatur standar minimal sertifikasi pramuwisata dan pelatihan bagi SDM lokal menjadi pemandu wisata untuk event-event besar pariwisata. Mampukah organisasi profesi nanti melakukan pembinaan ekstra cepat agar local guide kita tidak kalah dengan sejumlah wisatawan dari negara lain? Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini banyak sekali pihak mendesak agar rencana pemekaran wilayah Papua agar dikaji ulang. Bagaimana respon DPR menanggapi wacana tersebut? Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun, tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR17, rencana pemekaran Provinsi Papua haruslah memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua. Pemerintah dan DPR harus memastikan pemekaran wilayah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dan selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Rencana memekarkan Provinsi Papua haruslah memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua. Pemerintah dan DPR harus memastikan pemekaran itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mengingat belajar dari banyak pengalaman pemekaran wilayah di tanah air, kebijakan itu tidak serta-merta memberikan dampak perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta DPR RI menangguhkan rencana pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua. Ketua MRP, Timotius Murib, misalkan proses pengusulan rancangan undang-undang DOB di wilayah Papua yang menurutnya tidak melibatkan aspirasi dari masyarakat Papua. Timotius menyebutkan sejumlah alasan masyarakat Papua menolak pemekaran wilayah. Pertama, pemerintah masih memoratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Kedua, pemekaran wilayah Papua dinilai tidak didasari oleh kajian ilmiah serta disebut tanpa aspirasi dari bawah atau masyarakat. Alasan lainnya, pengalaman dalam pembentukan DOB selama ini tidak menghasilkan pendapatan asli yang tinggi, malah akan membebani APBN. Jadi itu ditunda sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya kami menyampaikan aspirasi kepada Bapak Wakil DPR RI dan beliau sangat respon aspirasi yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua. Pimpinan DPR RI menerima masukan yang disampaikan Perwakilan Majelis Rakyat Papua atau MRP terkait daerah otonomi baru. DPR RI siap menyampaikan aspirasi tersebut untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan antara parlemen dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta mengatakan, akan mengusulkan untuk diadakan pengkajian ulang secara mendalam terkait pemekaran Papua. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, rancangan undang-undang yang akan dibahas secara parsial sembari menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Kami akan coba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan-kegiatan penyiaran itu bisa berjalan dengan lancar dan nanti akan diatur formulanya supaya semua berjalan dengan baik dan tidak ada eskalasi tinggi. Yang kedua, permintaan dari teman-teman Majelis Papua terkait dengan daerah otonomi daerah baru, ada tiga daerah, itu undang-undang yang pada saat ini sedang menyusun agar dapat ditunda pembahasannya sampai dengan hasil judicial review MK yang sudah 6 kali menjalani sidang. Tadi kami sampaikan bahwa kami akan komunikasikan kepada komisi terkait sambil menunggu putusan MK yang mungkin sebentar lagi sambil menunggu surpres, tentunya dapat dipertimbangkan untuk pembahasannya parsial menunggu putusan MK demikian. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Debby Kurniawan dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu menyampaikan beberapa catatan terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Salah satunya adalah pertimbangan proses evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang belum terlaksana selama 1 tahun. Debby mengingatkan, rencana pemekaran harus dipikirkan secara matang, mengingat Papua masih sering mengalami konflik. Debby menegaskan, pemekaran wilayah utamanya harus bertujuan mensejahterakan masyarakat setempat. Fraksi Partai Demokrat meminta agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara lebih mendalam tentang pemekaran wilayah karena akan berdampak
pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. Kajian mendalam terkait pemekaran Papua mutlak diperlukan karena mengembangkan daerah otonomi baru di Papua tidak sesederhana di wilayah lain. Papua memiliki kompleksitas masalah tersendiri. Keberagaman suku yang begitu kaya hingga isu-isu kesejahteraan. Selama ini, pemekaran wilayah di Papua dianggap dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah tersebut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara dengan anggota Komisi 8 DPR RI mengenai batasan usia maksimal calon jemaah haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan Deka DPR RI. Kembali di TVR 17, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Rizal meminta pemerintah melakukan negosiasi kepada Kerajaan Arab Saudi agar di tahun depan batas usia calon jemaah haji tidak lagi di usia 65 tahun. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Elisa Bubra. Baik, terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang beredar informasi bahwa Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan terbaru untuk batas usia maksimal calon jemaah haji, yaitu di usia 65 tahun. Dan untuk menanggapi hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Muhammad Rizal dari Fraksi PAN. Dan Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ingin mengkonfirmasi nih, Pak, terkait dengan kebijakan dari Kemenag tersebut, apakah nantinya akan ada pengembalian dana atau mungkin ada kebijakan lain terkait dengan usia dari jemaah haji yang sudah melewati 65 tahun, Pak? Ya, memang itu kebijakan dari Kementerian Agama merupakan tindak lanjut dari keputusan dari Kerajaan Saudi. Karena Kerajaan Saudi itu memberikan batasan umur. Memang masa pandemi, jadi ini mungkin masa transisi. Jadi mereka mengeluarkan batas umur 65 tahun itu tidak bisa diberangkatkan ke ikut haji nantinya. Jadi yang dibawa itu dibolehkan.
Oleh karena itu tadinya kita minta dari Komisi 8 bagaimana supaya ada negosiasi umur itu juga diperjuangkan. Tetapi ternyata itu diberlakukan mereka untuk semua negara, jadi bukan hanya negara Indonesia saja. Nah kemudian bagaimana mereka, nah kemungkinan kita akan menunggu siapa tahu nanti di tahun-tahun ke depan, karena ini proses masa pandemi, proses transisi, kemungkinan siapa tahu nanti di tahun-tahun mendatang batas umur ini tidak diberlakukan lagi, kemungkinan mereka bisa diberangkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kami lihat bahwa ini adalah karena masa-masa transisi saja. Nah kemudian bagaimana biaya mereka? Sebenarnya biaya mereka biarkan saja di sana, ditampung di BPKH. Nanti kalau tahun depan mereka bisa berangkat, tinggal menindaklanjuti saja. Jadi mereka tinggal berangkat saja, nanti menyesuaikan saja. Saya kira kalaupun misalnya mereka tidak mau berangkat, bisa saja uang itu diambil, tapi bisa juga diserahkan kepada ahli waris. Misalnya ada ahli waris yang akan menggantikan yang bersangkutan misalnya, bisa saja dilakukan. Tetapi memang ahli waris ini juga harus dimusyawarahkan di dalam keluarga, siapa nanti yang berhak sebagai ahli waris pengganti dari jamaah yang tidak berangkat tadi. Jadi ini mungkin menimbulkan sedikit kekecewaan ya Pak, bagi masyarakat yang mungkin sudah menantikan dari lama dan karena pandemi tertunda dari travel agentnya untuk berangkat. Dan apakah nanti kira-kira kapan bisa kita tunggu hasil ini konfirmasi selanjutnya Pak dengan Kemenak ataupun dari Arab Saudi Pak? Ini sebenarnya sudah final keputusan dari Kerajaan Saudi membatasi umur 65 tahun itu. Jadi sekarang Kementerian Agama sudah mengatur dan sudah menentukan siapa-siapa yang harus berangkat. Dan tahun ini juga kita tidak berangkat penuh 100%, kita mendapatkan kuota lebih kurang 50%. Karena yang biasanya kita memberangkatkan jamaah haji itu lebih dari 200 ribu, nah sekarang hanya 100 ribu, jadi 50% dari biasa kuota yang selama ini kita laksanakan. Oke, terkait bagaimana Pak teknis dan juga mungkin persyaratannya terkait vaksinasi, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak untuk masyarakat yang nanti akan berangkat calon jemaah haji Pak? Vaksinasi sudah dijelaskan oleh Kementerian Agama yang sudah melaksanakan vaksinasi yang dua plus booster. Oke, ya. Saya kira hanya itu saja, dan di sana sekarang sudah tidak ada persyaratan PCR lagi, tidak ada antigen lagi, dan di sana sudah bebas kita masuk. Mudah-mudahan ke depan, dan kita lihat juga, dan kami waktu di awal Ramadan kita ikut juga umroh, di sana sudah pakai masker pun sudah bebas, kecuali memang di tempat-tempat yang masih tertutup, nah, itu masih diharapkan, dihimbau supaya mereka menggunakan masker. Jadi di sana sudah mulai agak longgar, di ruang-ruang terbuka dibolehkan. Jadi begitu kira-kira kondisi di sana. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Rizal. Dan pemirsa, demikian tadi laporan langsung dari kami dari Komisi 8 DPR RI terkait batas usia maksimal untuk calon jemaah haji di tahun ini. Terima kasih rekan Elisa Purba. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda, dan tetap di TVR 17.
Pemirsa, kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak bersama apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Alfa Triski. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Nah pemirsa, kali ini mengangkat soal Rahmat Andoyo atau anggota Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk berdikari untuk produksi vaksin dan untuk menangani hepatitis akut penyakit menular lain. Seperti yang dapat Anda lihat pada layar kaca pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Andoyo mendesak pemerintah untuk segera melakukan terobosan baru guna mempercepat penciptaan dan produksi vaksin dalam negeri. Hal ini diungkapkan terkait dengan munculnya kasus penyakit hepatitis akut di beberapa negara. Menurut Rahmat, terdapat dua manfaat nyata jika Indonesia berdaulat dan mandiri di bidang vaksin, antara lain yang pertama, mengurangi ketergantungan pada vaksin luar negeri, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan lebih awal, dan juga serta dapat menghemat anggaran dan devisa karena tidak perlu membeli vaksin dari luar negeri. Nah pemirsa, di sisi lain Rahmat juga menyadari bahwa dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar untuk mengembangkan penelitian dan industri vaksin di tanah air. Dan juga Kementerian Kesehatan masih terus melakukan penelusuran terhadap beberapa pasien dengan dugaan hepatitis akut yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Baik pemirsa, dari penyakit hepatitis mari kita beralih ke selanjutnya yang juga menjadi headline di online pada sore hari ini, yaitu tentang penyakit mulut dan kuku yang juga menjangkiti banyak hewan ternak. Untuk itu DPR RI mendesak perlu adanya langkah strategis. Seperti yang dapat Anda lihat kembali pemirsa di layar kaca, penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit di sejumlah hewan ternak di Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu diperlukan langkah strategis agar bisa melokalisir wabah tersebut. Dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini beranggapan langkah strategis diperlukan mengingat penyebarannya yang sangat mudah dan juga cepat. Anggia menuturkan jika hal ini dibiarkan tidak ditangani secara serius tentu akan menjadi masalah yang sangat besar. Menurut Anggia, lalu lintas ternak, peralatan dan segala macam turunannya perlu diawasi dengan ketat juga, termasuk dengan memperhatikan bagaimana memperlakukan ternak yang terpapar dan segala hal terkait penularannya. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah berdikari untuk memproduksi vaksin hepatitis dan penyakit menular lain. Dan juga tadi juga ada informasi terkait dengan PMK yang menjangkiti banyak hewan ternak. Kembali ke rekan Anggun. Informasi yang disampaikan oleh rekan kami, Alfat, dan terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.